And they're all normal. Yang dipilih sama adiknya Romai Rama adalah Umi. Tapi yang dipilih oleh Andi Mary Hollywood adalah Kak Sohwa Halilintar. Hei! Jadi intinya, ini ulang tahun dia. Ini ada ulang tahun, satu. Kedua, dia kalau mau kayak gitu, dia harus ikut turnamen besok. Sohwa diundang konser. Ngapain tiba-tiba Sohwa diundang? Nah, jadi Abi karena sayangnya sama Sohwa, sampai Abi tunda ini gara-gara Sohwa diundang. Masya Allah, Sohwa. Sebenarnya kalau menurut Abi ini mungkin tahun selanjutnya tiba-tiba ada anak Abi yang dipanggil Facebook ke LA kemarin kan, bahwa jadi karena dia perempuan maka mesti ditemankan. Bye bye. Tanya ikut aja babe. Ya betul. Baby take my hand. Bye bye. Bye baby. Bye baby. Thank you. Tanda him. Oke geng, tiba-tiba aku sama Jida mau ke Singapura berdua entah kenapa. Sebenarnya enggak kenapa sih, ada apanya. Ini karena sekarang kita lagi diundang Enmer. I'm excited tapi masih ngantuk guys. Jangan sih ngantuk. Jadi kita mau ke Singapura. Pesawatnya beda guys, soalnya buru-buru jadi enggak dapet tiket pesawat yang sama. Jadi udah kita cuma pergi berdua doang. Kepisah, sama tim, sama ya. Semangat ya. Guys, aku sampai enggak sempet say goodbye sama Kaso udah buru-buru banget. Beda sejam. Makasih, Mas. Sendirian, Ci. Sendirian. Singapura pertama kali ini aku sendirian. Di belakangnya enggak ada orang lagi. Kayak aneh sendirian, semoga aku sebelahnya enggak cowok ya. Ini sepi banget guys, semoga aku enggak telat. Jauh banget ternyata gitu tempat. Ngantri ya. Bisa keluar dari kamar bagasi, sekarang tinggal nungguin Jida yang katanya juga baru mendarat. Hari ini Singapura terasa sepi. Kamar mandinya tuh sangat-sangat transparan ya. Wow. Sekarang kita mau makan guys, lagi cari makanan halal soalnya di Singapura tuh agak sulit ya, aku gak tahu sekarang, cuman dulu tuh sulit. Pas awal-awal kesini tuh vegetarian kan, susah banget cari makan halal. Tapi sekarang udah banyak katanya guys. Ya semoga hari ini dapet enak ya. Kita nyampe di mall ya guys, tapi mallnya tuh kayak inside, outdoor, indoor gitu ya. Dan ternyata udah ada beberapa yang halal restorannya ya. Kayak restoran ini tuh kayak anime gitu, tapi logo halalnya kayak officially gitu lah. Akhirnya nemu restoran halal. Ya guys, cara ordernya unik banget. Kita order sendiri dan keluar resitnya sendiri, gesek sendiri. Terus itu resit masnya juga keluar sendiri. Guys, ini tuh dulu disuruh mandiri banget. Lihat, ini ambil sendiri semuanya, rasin sendiri. Sudah. Wow, amazing. Spicy ya. Banget. Tadi pas coba makan itu pedas. Sedeki mas. Dan guys. Iya. Guys, kita nyasar. Padahal tuh mallnya nggak gede-gede banget ya. Semuanya gara-gara kasau pak. So tahu soalnya. Cool. Berarti 500 ribu.
tinggal gunting jeans doang sih sebenarnya. Pengen gak soal pengen langsung bikin kayak fashionable gitu loh. Ini gak soal ini. Look at the price, check the price. Sama kayak yang tadi dong, lebih worth it-an ini. Betul, betul. Ini kita mau nanyakan iPhone 14. Even in Hong Kong. Oh my god, belum tersedia di sini. Kalau kita kesini mau beli iPhone 14. Karena di Indonesia tidak ada teman-teman. Pengen beliin buat Umi, Umi pengen banget. Tapi belum ada guys, sedih sekali ya. Ih, lucu banget ini. Lucu banget warnanya. Kayak franchise. No, it's not like franchise, it's like you want to see our subway, you know? Like we're on the subway. Apa sih? Bye, Kasua. Dan apa ini aku juga tidak tahu ya teman-teman. Tulisan The River Wall dalam misi mencari makan malam ya. Indonesia bisa pakai di sini. Ini pemandangan luar kita. Guys, kita udah nyampe di kantor Warner. Karena hari ini kita mau collab sama Anne Marie. Welcome to our family. It's actually our song, our family song. We're baby. So Jiggy Zaga is like a thunder in like emoji. Yeah, that's right. And then the last song, actually, I wanna do like a little song with you with my phone. Yeah. I will always remember the day you kissed my lips. Light as a feather, and it went just like this. And it never me better than the summer 2002. Yay! Oh my god.
Thank you so much. That's right. And they're all normal. And we have the book. I want to give it to you. It's from us. It's yeah. Wow. 11. One mom, one dad. Wow. Your parents. You look my parents. You look like 52 and, we're all, and 56. YouTuber and influencer and we sleep together. 11. Wow. They look this. They look like they could be your brother and sister. Yeah. Like my mom and dad. This is my dad. Yeah. And they still look so young. Yeah, wow. Yeah, they do. They do look young. Oh, that is cool. Halilinta. Halilinta. That's my dad. Okay. Jen and Halilinta. Yeah. Wait, truth or dare with Anne-Marie. Whoa. The Anne-Marie. I feel like we're really close. Yes. Wow. Kita udah selesai, guys. Yeah. Like collaboration. She was so lovely, very cute. Dan dia tadi kaget banget kita 11 anak ya. Iya. Karena dia paling shock banget ya. Sekarang kita mau ke suatu tempat ya, yang kita udah dari Indonesia pengen ke situ ya. Sebenarnya kita pengen banget ke situ, jadi sekarang kita mau ke situ berdua aja. Oke. Okay. Sekarang kita mau makan, cari yang halal ya guys. Halal lento iban. One beef. Which one is the most recommended? Di atas mungkin. Hi, with Anne-Marie. Asli. Thank you. What was that? I want to know what video called. Yeah, come on. Here you go, videos, and it's just a little bit crazy, alright? So I hope you like it. And I'll be back to do more shows. Yes. Okay. I'm just happy I'm hungry. I love you. Thank you. You called out the donkey. Watch me as I go, now I'm taking flight. Find me in the city, never sleep at night. All around the town, see my name in lights. I was born. Jalan-jalan sambil beli-beli sesuatu yang di Jakarta belum ada. Wow, dark purple, nice. Ini purple, yeah. Dan ternyata di sini juga habis. Katanya kalau mau harus pre-order guys, itu kira-kira 5-6 minggu. 14 hub, 14 hub, 14 hub. Only Pro Max. Yeah. Jadi kayak saya nih, kalau mereka belinya tuh iPad daripada laptop. Baru pekapin. Iya, itu gak kayak penyakit. Kalau orang liat penyakitnya, tandanya masih lama. Jadi udah keren banget, parah. Warnanya aja bagus banget, coy. Tapi orang nongkrong di sini. Enak banget naik bus, turunnya bener-bener depan hotel kita. Dan harganya jauh lebih murah. Emang ya gak semurah Indonesia ya, 20.000 sekali naik. Kita mau cari sampo buat ibu ini mau mandi ini. Keramas. Ini udah tutup tau gak sih? Yap. Ada tulisan halalnya. Beli sampo, akhirnya beli es krim. Akhirnya kita makan daging dan lauk-lauk. Gak usah cari-cari susah.
susah, cari di Google. Terus kalau misalnya neneknya takut, bisa juga cari di online ya. Oke. Wow. Akhirnya kita makan beneran guys. Dan ini tuh mantep banget. Kalian aja ada si cumi cumi. Biar bukanya ini gini. Wow, amazing. Ada cumi. Masya Allah. Ntar dulu, lihat ada cuminya. Gemoy. Ah, my god. Teman-teman, ada isinya dong. Banyak banget. Padahal kita itu orangnya udah no rice, no rice kok. Ya guys, tapi nih sih ente, kadang-kadang ente. Apa sih? Literally guys, kita tuh udah gak nores-nores cup kan. Tapi cuman kan dikabarnya karena kita makan junk food, jadi kita kangen gitu sama nasi. Dan kita mau makan dari kita daging masak merah. Jadi yang masak merah itu kan sangat bumbunya tuh sedap sekali. Kuahnya tuh sedap, oh my god gak ngerti lagi. Jadi kita mau order nasi satu. Tapi karena tidak ada, katanya ada nasi goreng doang. Tapi ternyata pendatang nasi semua isinya. Kita coba. Wow. Saya sudah tidak sabar teman-teman. Kok disitu gak ditulis ya, kalau ini udah include nasi gitu loh. Apa enak banget aja, pasti enak banget jujur. Aduh gimana nih. Wow. Mau pulang guys. I want to start checking in. And it was wonderful. Thank you to Aunt Mary for having us. Collaboration with us and for inviting us. Thank you so much. Halo dua. Cari makan, guys. Cari makan yang ternyata masih baik yang tutup. Karena kita sangat pagi ya, early bird banget. Ini cheese fries. Oke. Okay. Dah. Gede banget. Aku ambil ketinggalan pesawat guys. Literally last call. Boarding pass-nya itu gak ada tulisan gate-nya. Bayangin dari 1 sampai 21 gate 21, bayangin aku lari sepanjang itu. Dan setiap gate kan panjang-panjang banget.